Kongres Budaya perlu dihidupkan kembali bagi memberi nafas baru kepada nilai kemelayuan yang semakin pupus, khusus dalam kalangan generasi muda masa kini. Saranan dibuat penasihat sosio budaya Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim. Menurut beliau, kongres yang kali terakhir diadakan pada 1971 itu amat perlu dihidupkan kembali memandangkan masyarakat Melayu ketika ini kurang peduli mengenai kebudayaan, bahasa dan seninya sendiri. InsyaAllah, menerusi pejabat saya dan juga Jabatan Perdana Menteri, kita akan cuba tahun hadapan mengadakan suatu kongres budaya di mana kita memetakan balik apa yang harus kita buat untuk bangsa sendiri, untuk Malaysia dan identiti kenegaraan kita. Inilah yang dapat kita fikirkan. Jadi bermula pada pagi ini, ini langkah pertama dalam satu perjalanan yang beribu batu masa hadapan. Tan Sri Dr. Rais ditemu media selepas merasmikan Temasya Keris dan Budaya Warisan Melayu di Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor. Temasya tiga hari yang bermula semalam hingga esok mempamerkan hasil warisan Melayu. Antaranya seni pembuatan keris, aksesori dan busana tradisional serta seni bina rumah tradisional Melayu lama.